Halo, selamat pagi para pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar anggrek kalian hari ini? Saya harap anggrek Anda subur, sehat, dan berbunga lebat. Oke, di video kali ini ada anggrek saya yang mengalami busuk akar atau akarnya kering. Nah, seperti ini nanti mau tak bongkar, potong semua akarnya, terus ditanam di media pakis. Kalau mengalami seperti ini, nggak usah bingung, tak bongkar wae. Nah, ini potongi semua. Potong aja. Busuk akar ini. Nah, akar yang kering, yang busuk kita potong semua aja. Karena ini nggak ada akar yang tersisa yang bagus. Sediakan air dan kentrakol. Gunanya supaya penyakit yang ada di batang ataupun yang ada di akar akan mati. Saya cuci sampai bersih, sampai semua terkena kentrakol. Atau bisa habis cuci bisa direndam setengah menit, jangan lama-lama. Langsung cuci sampai bersih. Terus nanti media pakisnya juga dicuci biar steril semua, aman dari penyakit. Angkat, taruhkan dulu, terus yang ini juga di rendam. Ya. Nah, itu anggreknya yang di situ mati. Mati. Yang anu lho itu apa? Enobi. Iya, enobi ini mati. Aduh. Nah itu. Yang di sini mati. Loh. Ibu tahu belum? Udah. Kapan? Ini juga dikasih biar bakteri atau penyakitnya mati juga. Ya mau nggak? Entra kok. Tanam di sini. Ini enobi yang satu Hiroshi, yang ini enobi, yang di sini, yang ini Hiroshi. Coba campur. Iya, campur wae. Nanti akan seperti ini, akarnya akan tumbuh dan ini udah pulas tuh. Nah, ini dulu ya seperti itu, mati tapi tumbuh itu tunas. Kalau yang bulan yang kemarin ditanam terbalik sudah punya akar nih. Oh, ada tanda. Pak, ini kepakai enggak, Pak? Ini Pak, ah? Ini kepakai enggak? Enggak. Ini enggak itu. Tuh. Akarnya malah subur. Tuh. Ini akarnya subur. Nih. Yang satunya
ini. Gak ada busuk akar. Lihat sini. Ini. Aman, berarti berhasil. Yang satunya ini. Jadi kering, tapi ini ada tunasnya, tidak ada mulai spek. Ini arin dan green purana strip. Oke, ini nanti mau ditempel di sini pakai kabel dis, seret, gabungin aja. Sudah, yuk kita tempel. Nah, seperti ini. Lalu nanti dikencengin. Nah, begini. Ini sudah ditali dan kabel dis itu. Terus satu lagi nanti. Untuk merangsang tumbuhnya akar, biar akarnya tumbuh sehat banyak. Oke, bisa dicoba. Untung di tempat yang teduh dulu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Salam bahagia.